Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bel. Alhamdulillah aku upload lagi. Kemarin tuh seminggu aku gak upload ya, karena emang minggu kemarin itu Abi bapil, awalnya dari papahnya, terus semua kena deh di rumah. Kalau Abel kan batuk tuh udah biasa ya, karena dia ada alergi. Kemarin tuh mood aku lagi kurang bagus untuk bikin video, karena kan Abi itu masih awal-awal empasi, lagi enak-enaknya makan, lagi enak-enaknya proses belajar makan, nggak tahu dia bapil dong. Jadi kalau abis makan tuh dia batuk, selalu muntahin lagi tuh makanannya. Jadinya aku tuh udah bingung banget. Sebenarnya Abi tuh mau makan, cuman karena dia batuk ya terus muntah, jadi dia kayak ngerasa kurang nyaman aja. Jadinya untuk nyuap makanan lagi tuh dia jadi kayak ogah-ogahan gitu. Makanya kemarin tuh aku libur dulu ya bikin videonya, fokus ke Abi dulu, karena yang namanya empasi itu kan bukan hal yang mudah ya Mam, kayak roller coaster naik turun gitu. Ada saatnya anak mau makan, ada saatnya anak tuh bener-bener nolak makan atau makannya tuh sedikit-sedikit gitu ya. Apalagi batuk pilek tuh kan virus yang gampang banget menyerang anak-anak gitu. Jadinya aku kemarin libur dulu bikin video, fokus dulu ke Abi. Apalagi waktu awal-awal Abi batuk pilek itu dia malamnya bener-bener gak tidur ya. Bener-bener gak tidur, jadi pulsnya itu ada kali cuma 10 menit, abis itu dia uring-uringan, terus digendong, terus pas aku taruh lagi ke kasur, cuman 10 menit sampai 15 menit dia kebangun lagi gitu, terus sampai subuh ya Mam. Jadi otomatis ya aku gak tidur gitu kan, karena kalau ditidurin pun nanti kalau kebangun lagi akunya jadi pusing, jadinya udahlah mendingan gak tidur sama sekali gitu kan. Abi itu pasti kebangun terus gitu, karena alhamdulillah ya Abi itu dari newborn sampai sekarang aku tuh alhamdulillah banget, masya Allah, nggak ngerasain begadang sama sekali. Jadi Abi itu alhamdulillah sampai sekarang tidurnya itu, waktu tidurnya itu sudah teratur gitu ya, paling malam itu 10:30 kayak gitu. Jadi kemarin tuh bener-bener pengalaman pertama aku begadang gitu, karena bener-bener gak tidur tuh semalaman. Tapi alhamdulillah itu terjadi cuman malam pertama aja, satu malam gitu, malam pertama pas Abi batuk. Nah pas besoknya alhamdulillah udah mulai bisa tidur ya, itu berkat apa ya, kayaknya waktu itu aku olesin cesa deh. Jadi aku olesin di bagian dada sama di bagian kaki, telapak kaki gitu pas mau tidur. Itu alhamdulillah dia tidurnya tuh bener-bener pulas, meskipun ada kebangun-kebangunnya, tapi tuh cuman sekali dua kali kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya itu ngebantu banget ya. Oke, lanjut lagi ke video. Ini aku lagi nyiapin sekolah Abel, siap-siap sekolah seperti biasa ya, rutinitas pagi-pagi. Ini Abi juga udah bangun. Itu kalau nggak salah video aku kemarin sebelum Abi batuk pilek ya, belum sempat aku upload karena belum sempat aku edit karena emang nggak mood kemarin itu ya, karena kurang tidur juga akunya. Nah ini kalau misalnya Abi ikut bangun jam 6:30, biasanya nanti pas aku gendong nganter sekolah Abel dia tuh ngantuk terus tidur lagi. Nanti bangun-bangun tuh jam 8 gitu. Nah nanti setelah dia bangun main-main sebentar baru deh kita sarapan ya, makan pagi. Karena kan kita juga harus bisa ngelihat jam tidur anak, karena kan namanya bayi gini jam tidurnya itu kan masih banyak ya, masih berkali-kali tidurnya, jadi kita harus bisa menyesuaikan jam makan anak sama jam tidurnya. Jangan sampai nanti dia pas mau makan malah gak mood karena ngantuk gitu, jadinya ya gak mau makan gitu kan, paling juga masuk beberapa suap gitu. Nah ini aku udah sampai rumah, abis mandiin Abi. Di sini Abi udah makan ya, udah sarapan. Ini tuh sekitar jam 9:30 ya. Jadi Abi tuh emang makan dulu baru mandi, karena kalau misalnya mandi dulu nggak tahu kenapa dia bawaannya jadi kayak ngantuk lagi gitu ya, ngucek-ngucek mata. Jadi mendingan tadi tuh pas dia bangun tidur ajak main-main sebentar sambil nunggu makanannya diangetin terus diademin baru dia makan.
Kalau waktu awal-awal empasi, aku tuh kalau pagi gini mandiin Abi dulu baru makan. Cuman makin kesini kayaknya Abi tuh setiap mandi itu dia kayak ngucek-ngucek mata terus gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak ngantuk lagi, kayak berasa adem gitu kan badannya abis mandi kayak seger. Jadi dia kayak ngantuk gitu bawaannya. Jadinya ya udahlah, dia juga kalau misalnya makan belum mandi itu dia nyaman-nyaman aja, asal pampersnya udah diganti gitu kan, nggak penuh. Jadinya ya udah, sekarang tuh aku kalau nyuapin Abi, Abinya belum mandi. Tapi kalau misalnya habis makan itu aku nggak langsung angkat terus aku langsung mandiin gitu, nggak ya Mam. Aku tunggu setengah jam dulu tuh habis makan baru deh aku mandiin gitu. Oh ya, aku nggak bisa nge-share resep empasi ya Mam, karena resepnya tuh masih standar banget, sama kayak resep-resep yang di media sosial gitu, karena aku ngambilnya juga dari situ. Dan empasi Abi itu nggak aku terlalu macem-macemin gitu ya Mam, maksudnya itu nggak aku pakein keju dan butter gitu, karena emang alergi itu kan turunan. Aku belum tahu sih Abi itu ada alergi atau enggak. Cuman aku lebih baik menghindari aja deh. Mendingan aku pakai minyak canola atau pakai fat oil aja gitu ya. Kalau untuk kayak butter gitu aku ada ghee mereknya Bloom & Bloom, dia itu bagus untuk yang alergi susu atau laktosa gitu. Jadi itu murni lemak sapi gitu ya. Nah, Abi itu pakai itu ya untuk pengganti butter. Nah, ini aku udah mau jemput kakak lagi. Di sini Abi tuh udah ngantuk ya. Jadi kakak itu karena udah TKB sekarang pulangnya itu jam 10:30. Kalau dulu kan waktu masih kelas A itu dia pulangnya jam 10 ya. Sekarang tuh 10:30 udah makin siang. Nanti kalau SD biasanya pulangnya habis zuhur ya Mam. Biasa tuh jam 1 pulangnya. Nah, ini aku udah sampai rumah lagi abis jemput kakak. Di luar tuh lumayan banget, lagi panas banget. Beberapa hari ini di rumahku tuh lagi panas banget ya Mama. Terus ini tuh seperti biasa ya, kalau pulang sekolah ya cuci kakek, cuci tangan, ganti baju. Terus aku juga suka ngecek kotak bekalnya kakak, dihabisin atau enggak, terus air minumnya gimana, karena aku tuh ini banget ya sama air minum tuh, minum Abel maksudnya. Jadi diusahain Abel tuh banyak minum gitu kalau di sekolah. Jadi aku tuh rutin banget kalau pulang sekolah suka aku check-in, terus suka aku tanya-tanya tadi minumnya gimana, banyak yang minum ya kak di sekolah kayak gitu. Karena kan banyak minum itu lebih baik ya Mam. Maksudnya itu bukan yang sampai over gitu minumnya, enggak. Cuman Abel tuh termasuk yang agak susah minum gitu loh. Jadi males-malesan gitu minumnya. Kadang-kadang tuh kalau aku cek botol minumnya pulang sekolah itu kadang-kadang tuh cuman minum itu cuma sedikit gitu kan ya. Padahal sekolahnya itu udah dari pagi sampai siang, tapi kok minumnya cuma segini gitu kan. Jadi tuh aku suka agak-agak ngomel gitu ya Mam. Kenapa sih ini gak diminum gitu kan. Kalaupun emang dia mau pipis ya kan di sana kan juga ada yang nganter gitu kan di sekolahnya. Jadi ya aku tekenin lah ya supaya minumnya itu banyak, tapi bukan yang sampai banyak banget ya. Kebanyakan air putih juga enggak bagus kan ya Mam. Yang penting masih batas wajar aja gitu. Karena aku yang tahu Abel gimana di rumah. Jadinya itu kalau mau berangkat sekolah tuh selalu aku kasih afirmasi. Kakak minumnya yang banyak ya, kayak gitu-gitu. Air botolnya diminum, karena emang itu cuma berapa mili ya. Botol minum Abel tuh bukan yang kayak yang besar gitu, yang kecil. Aku tuh belinya tuh yang kecil sengaja emang karena ya pas aja dari pagi sampai siang cuma beberapa jam gitu di sekolah, belum yang sampai siang banget gitu kan ya. Jadi cocok botol minumnya segitu aja gitu. Tapi udah dibeliin botol yang gak terlalu besar aja tuh minumnya masih sedikit kayak gitu. Jadi aku tuh suka worry gitu ya Mam. Makanya pulang sekolah rutin banget tuh aku cek-cek kayak gitu. Nah, ini tuh aku lagi ngambil paket Gosen. Jadi aku tuh beli apa ya, beli frozen food gitu. Ini tuh aku belinya di toko Oren dan murah-murah banget, murah meriah. Udah gitu alhamdulillahnya tokonya itu di Jakarta Timur. Karena rumahku itu kalau ke arah Jakarta Timur itu deket ya Mam. Jadinya bisa pakai Gosen dan ongkirnya itu murah biarpun pakai Gosen gitu. Jadinya ini udah sampai. Ini cepet banget, nggak nyampe 2 jam loh. Benar-benar cepet banget. Aku tuh order tuh sekitar jam 10:30. Pas pulang tadi Abel tuh, ini sekitar jam berapa ya? Jam 11 lewat tuh udah nyampe. Nah, ini mau aku buka dulu.
aku tuh beli apa ya, beli roti burger gitu, beli daging burger untuk bekal Abel dan untuk nyemil-nyemil di rumah sih, kayak french fries gitu ya, terus kayak nugget, sosis gitu aku nyetok. Aku beli online aja karena emang lebih murah juga, dan aku tuh masih agak males untuk belanja bulanan. Jadi untuk temen-temen yang minta aku apa minta video bulanan kemarin, mohon maaf banget aku belum apa belum keluar gitu ya. Gak tahu aku sekarang kalau belanja bulanan agak-agak males gitu, belum apa ya, belum ini sih, belum mood aja sih sebenarnya ya. Masih seneng belanja online aja karena promo-promonya tuh gila-gilaan banget gitu kan ya, sampai 50% bahkan. Jadi masih nyaman belanja online sih untuk saat ini. Tapi insya Allah nanti kalau aku udah mood pengen belanja bulanan, ya udah nanti aku bikin videonya gitu ya. Nah ini belanjaan frozen food aku, ini gak aku kasih wadah semua ya, sebagian aja, karena kalau sosis itu masih beku banget, jadi agak susah untuk dimasukin ke wadah. Jadinya untuk sosis dan apa ya, yang lain-lain aku simpan aja langsung di freezer. Nanti kalau misalnya memang aku udah buka, baru deh aku pindahin ke wadah ya. Yang aku pindahin ke wadah ini cuman kentang, terus sama daging burger. Nah ini tuh aku beli daging burger karena emang aku tuh suka banget burger. Dibanding pizza dan lain-lain, aku tuh lebih suka burger. Makanya aku beli ini dan aku nyobain daging ya, beef apa sih namanya, pokoknya beefnya ini tuh enak banget ternyata. Ini tuh sama banget beefnya kayak yang aku suka beli di deket rumah. Itu harganya bisa 30 ribuan. Tapi kalau kita beli beefnya aja nih, dapat berapa ya? Dapat berapa beef sih nih? Itu lumayan juga, lumayan menghemat maksudnya. Karena harga beefnya itu udah 27 ribuan, tapi udah dapat banyak gitu ya. Jadinya aku beli aja deh. Cuman roti burgernya itu cuman bertahan 5 hari gitu ya, mam, di suhu kulkas. Jadinya emang gak bisa lama-lama gitu. Nah ini aku pindahin nugget, terus beef burger, sama kentang ya. Untuk sosis dan smoked beefnya ini karena dia beku banget, jadi agak susah untuk dipindahin ke wadah. Jadi dia lengket-lengket gitu kan. Jadi langsung aku masukin ke freezer aja, nanti aku pindahin ke wadahnya pas udah aku buka gitu, pas udah mau dimasak gitu ya. Nah udah beres, mau langsung aku masukin ke freezer. Jangan salvo kayak mam, freezer aku tuh emang berantakan banget. Jadi untuk semua ini tuh stoknya tuh biasanya sih lumayan lama ya, gak akan habis dalam sebulan gitu, apalagi sosis dan nugget. Karena aku tuh cuma nyetok sosis dan nugget itu gak yang rutin sebulan itu, paling 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, karena menghindari makanan siap saji sih sebenarnya. Karena belum bisa menghindari banget, jadinya aku batasin aja untuk konsumsi nugget dan sosis. Jadi aku tuh gak rutin yang nyetok sebulan sekali gitu, enggak ya, jarang banget aku tuh nyetoknya, dan habisnya juga lama banget gitu kan. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.